Apa kau orang yang tak nak ikut mazhab? Sudah. Tak si ikut mazhab, nak suruh orang ikut dia kali. Dan hanya nak ikut terus Al-Quran dan hadis sendiri. Oh, beso demo. Dan boleh kau kalau kita hanya ikut satu mazhab, iaitu mazhab Imam Syafi'i kita saja. Gini. Masalah orang tak si ikut mazhab, kita jangan ikut dia. Dah dia tak si ikut orang. Kita tak si ikut kau dia. Nah, dia nak ngajar, kita jangan dengar. Engkau dia bukan ikut ulama, dia ngajar ikut kepala otak dia. Jangan ikut. Dia tak suruh ikut orang. Tiba-tiba apabila orang lain nak suruh ikut dia. Tanya orang ajak itu ikut ime-ime, ulama-ulama tak suruh ikut. Orang ni ngaruk kecil lagu ni. Nah, demo tak suruh dengar kata hamba. Hamba ya dulu lagi tak suruh dengar kata demo. Nah. Demo tak suruh ikut ahli sunnah jemaah. Hamba nak ikut Wahabi. Tobat lillah hamba tak ikut. Nak suruh ngajar cara demo. Tobat lillah dah hamba. Cara Imam Syafi'i, cara ahli sunnah jemaah tak suruh ikut. Nak ikut cara Wahabi. Orang lain ni tak puas hati dengan hamba. Nah, nak suruh hamba mengajar ikut cara dia. Barulah hamba akan senyap daripada nak kritik ustaz, nak gapo dia. Selagi mana ustaz tak mengajar cara hamba, cara Wahabi, hamba tak akan ikut. Selagi tu hamba nak kritik. Macam-macam orang nah. Wahabi gapo dia nak suruh mengajar ikut cara Wahabi. Wahabi tak seikut dengan kata orang. Dia kata mana ustaz ni boleh mengajar bebas gapo dia. Wahabi duk mengajar bebas dalam YouTube tak ada kena blok ke dengan gapo. Kita hok mengajar betul takut gapo dia nyo. Nah. Jadi orang tak seikut ulama, tak seikut nak ikut Quran hadis ni, orang ni tak betul. Tentu dah tak betul. Kerana Quran dan hadis kita terima daripada orang. Kau demo terima daripada Quran Nabi Muhammad direct, kau demo Nabi. Terima direct Quran hadis. Eh, wahyu Jibril turun ke demo kau apa? Dok ambo terima dengan ambo belajar juga. Patut belajar. Orang kau kakak apa dia hok ngajar demo tu, orang. Patut demo ikut dia. Demo kata tak seikut orang. Tak saya ikut ulama, tak saya ikut apa dia. Ambo ikut-ikut, ambo pilih-pilih. Pilih ikut siapa dia? Ikut nafsu demo kau ikut siapa dia? Dia mula ikut pilih-pilih. Kata hak ni boleh, hak ni tak boleh. Kalau buat ulama-ulama hadis, ambo ikut. Demo guna sipil gapo? Ulama ni boleh ikut, ulama tak boleh ikut. Demo ikut sipil gapo? Nafsu demo? Kau ikut gapo dia? Demo jahil, tiba-tiba nak nilai. Alin ni, orang alin ni ambo setuju angin. Orang alin tak setuju angin. Demo guna sipil gapo? Demo orang jahil. Nak nilai orang ahli. Pelik sungguh demo. Kalau demo sama ahli, demo boleh kata. Ni, orang ahli ni sesat. Orang ahli ni betul. Tak apa demo orang ahli. Setarah dengan dia, boleh kata orang ni sesat ni betul. Ni demo putus kayu pun tak tahu. Tiba-tiba orang ni sesat. Orang ni kurapak. Orang ni begon ni. Orang ni begon ni. Lah ni orang jahil duduk hukum ke. Nilai orang ahli. Orang ahli ni setuju angin apa? Apa pandu dia. Orang ni tak setuju angin. Guna apa? Nafsu semata-mata. Bukan ilmu panduan wahyu. Tak ada selalu. Nafsu semata-mata. Lah ni cuba tengok dalam YouTube duk nilai orang alim. Orang alim ni karuk, orang alim ni kazak, orang alim ni dajjal, orang alim ni kuburiyung, orang ni syirik, kafir, murtad, macam-macam. Nah. Atromeng, behel belako. Ayo sebut ni. Siapa dia kata? Orang jahil lah ni. Nabi kata akhir zaman akan berlaku banyak fitnah. Maka apabila semakin gawat keadaan, keadaan semakin genting, semakin serabut pala otak, maka akan bercakaplah ruwai bidah. Kenapa dia ruwai bidah? Sahabat bertanya. Iaitu orang bodoh kecek urusan umat. Dia bodoh letak kecek bak umat, bak nak baiki, bak nak penyatuan, bak gapo, bak kembali kepada akidah sebenar. Oh kecek demo. Demo pernah ngaji? Tak pernah ngaji. Pas demo kecek sedap. Ambo ngaji lah slow-slow tafsir. Ambo ngaji lah tafsir Jalalain, tafsir Nasafi. Ambo tak pernah jumpa ustaz ngajar. Ana buka muka surat tamo jumpa doh ambo ngajar ada dalam tafsir. Ni pun kau gajet. Ada orang kritik ambo bab dulu ada satu bab. Ambo tak pernah jumpa dalam ni. Dalam tafsir pun tak ada kau dia. Ambo ngaji Nasafi, ambo ngaji Jalalain, ambo ngaji Ibnu Katsir. Ambo belik muka surat tu jumpa deh. Dia mengaji kau, dia menipu. Kan ngaji makan roba. Tu kata jangan makan roba banyak telajuk jadilah lagu ni. Jadi jangan. Kalau orang tak sering ikut mazhab, jangan ikut pendapat dia. Dia pun jangan dengar. Mungkin dia tak betul dah. Dia tak sering ikut orang. Kita nak ikut dia. Terjun pada orang. Kita dah ikut ulama. Orang yang Allah Ta'ala jamin. Lagu tu. Kalau kita nak ikut mazhab Syafi'i saja terpulih kepada kita.
Nak ikut mazhab lain pun tak apa. Asal dalam ahlu sunnah wal jemaah lagi. Jangan duk ikut mazhab Wahabi. Ikut mazhab Syiah. Kau bergabung dia. Tak suruh ikut lah. Cari mazhab ahli sunnah wal jemaah. Nah.